batu kesayangan ini akan saya lempar ke tengah sungai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mito Jose, sang rocker gagal yang suka sekali pergi mancing. Nah, mungkin kalian masih kenal dengan saya. Seorang manusia yang mengaku dirinya memiliki mistika batu merah di lima. Saya sudah mengatakan kepada kalian semua bahwa saya tidak tahu itu batu apa. Itu cuma batu warisan dari kakek saya. Cuma mungkin karena warnanya seperti batu merah di lima, jadi saya memberikan batu tersebut dengan nama batu merah delima. Nah, pada episode yang sebelumnya saya sudah menekankan bos, saya cuma ingin menyampaikan pesan bahwa apapun yang terjadi itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk lebih meyakinkan, pada episode kali ini saya akan memperlihatkan sesuatu yang luar biasa kepada kalian semua. Tapi itu juga kalau Allah berkehendak. Kalian mesti ingat dengan batu ini. Lihat dan tatap batu ini baik-baik. Saya sudah mengatakan bos, saya tidak tahu ini batu apa. Ini cuma batu warisan pemberian dari kakek saya. Batu kesayangan ini akan saya lempar ke tengah sungai. Demi untuk membuktikan kepada kalian kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jika Allah berkehendak pada hari ini, Dia akan memperlihatkan kuasanya di sini. Saya bukan orang sakti, saya bukan orang yang paham dengan masalah gaib, masalah kesaktian. Itu cuma milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikuti eksperimen yang saya lakukan di tengah sungai ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mohon doanya, saya mohon dukungannya. Saya akan mencobanya di sini. Lihat, ini bukan rekayasa apa-apa. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, batu telah pergi ke tengah. Saya akan mencoba untuk turun ke bawah sana, bos. Apapun yang terjadi, saya akan tetap turun ke sana meskipun airnya sangat deras. Sepertinya ada petunjuk yang diberikan kepada kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan isinya. Oke, tetap ikuti eksperimen yang saya lakukan pada hari ini. Semua yang ada di dalam kantong saya sudah sangat deras. Terbasah bos.
airnya sangat deras sekali bos. Ada sesuatu di bawah sana. Sepertinya sangat hangat. Tapi kita belum berhasil mengambilnya. Kita redakan dulu sebentar. Sempat tadi saya sudah memegangnya, tapi lepas lagi. Entah itu apa mas, saya nggak tahu. Mudah-mudahan kali ini saya bisa menangkapnya. Bos, ini sepertinya waktu yang tepat kita untuk kembali turun ke bawah. Jangan sampai benda tersebut semakin menjauh dari kita. Oke, tetap ikuti perjalanan saya, bos. Airnya sangat deras bos, dan sepertinya ada sesuatu yang memegangku di bawah sana. Kita harus cepat ke sana bos. Entah. Kita ini barang apa bos? Astagfirullah. Saya akan mencoba untuk membuka lagi bos. Saya akan memperlihatkan apa yang saya tangkap di dalam air tadi. Sekarang saya akan memperlihatkan apa yang saya tangkap di bawah air sungai itu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Allah. 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 Allah.
besar. Maha besar untuk Allah telah menciptakan kamu. Menciptakan kamu dan besar kau sini. Baik-baik saja. Lihat tulisan di batu ini. Sangat hangat batu ini, bos. Menghangatkan tubuh saya sedang saat ini. Ini kita lihat ya. Lihat baik-baik, bos. Lapas Allah. Ini bukan rekayasa. Mungkin kalian bertanya di mana batu merah ini saya sekarang. Rahasia antara saya dengan batu tersebut. Apa yang diperlihatkan pada hari ini, mari kita tutup hikmahnya. Mari kita ambil sesudahnya. Dan jika ada yang salah itu adalah saya. Ingat, Allah lah yang telah menciptakan kita. Kita yang memberi kita kehidupan di dunia ini. Apapun yang kita lakukan itu, kita hanya bisa berencana, kita hanya bisa bekerja, dan juga itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada kekuatan yang menimbangi kekuatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita dekat kepada Allah, maka Dia akan membutuhkan dan kuat leher yang kita miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.